Mereka yang terkena stunting akan tumbuh dengan lambat, baik fisik maupun otaknya. Dampak jangka panjangnya berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes serta hipertensi. Dan itu akan sangat sulit diobati. Makanya, pencegahan stunting itu penting dan genting. Bagi remaja putri dan calon pengantin, minum tablet tambah darah sejak remaja untuk terhindar dari anemia, yang merupakan salah satu faktor penyebab lahirnya anak stunting. Begitu juga ibu hamil. Mencegah anemia sama dengan mencegah bayi lahir stunting. Untuk ibu hamil, jangan lupa periksakan kandungan ke posyandu yang merupakan layanan kesehatan paling dekat. Ini untuk memastikan kandungan dalam keadaan baik dan sehat. Periksa kandungan sama dengan sayang pada anak. Setelah anak lahir, pastikan mereka mendapatkan ASI eksklusif. Pastikan juga mereka tidak kekurangan gizi dan bawa ke posyandu secara rutin untuk mengetahui tumbuh kembangnya. Berikan pola asuh terbaik untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita.